Halo teman-teman, kali ini hujan banget, hujan gede banget, dan terus kita ternyata kebanjiran. Kita akan lihat ya banjirnya seperti apa. Baiklah, kita akan lihat banjirnya ternyata sudah sampai di sini, bro. Ini Wonosobo banjir, daerah Jarak Sari. Oh, sebentar. Oke. Ada. Apa akhir? Bro, payung es. Jadi alhamdulillah sudah agak reda ya. Dan karena sudah ditempeli itu biar airnya nggak masuk. Dan ini halo channel apa? Ilha Suharji. Channel Ilha Suharji. Menarik sekali kita lihat bahwa kantor kita menjadi lubang. Tahu berubah nggak? Jadi kolak pisang ini semangat kita untuk motor. Nah, ini masih digunakan untuk sisi motor. Ya karena apa, Jal? Karena memang ini kan tadinya kan besok kalau kita bukan. Itu penuh loh. Yang sini sampai penuh. Padahal itu ada ruang kosong bawah tanah itu loh. Itu sampai penuh full air. Dan barusan ini kita sudah pagari itu dengan kayu itu ya, jadi agak lumayan lah. Tinggian air barusan sampai sini ya, sekitar 2 cm. Jadi hujan di Wonosobo kali ini memang wow sekali. Ini barusan kita udah selesai ngambil air wudhu. Lagi hujanan. Kalian mandiri ya. Alhamdulillah ini sudah mulai mengering ya, mulai reda. Ini padahal ada polotan airnya nih, tapi tadi itu nggak kuat gitu nampung airnya segitu banyaknya. Terus itu juga udah di kita ikan sih.
anjing. Main lah ya. Kayak kanan barangnya jadi sana ke. Tuh. Sebenarnya itu udah ada itu, tapi cuman karena emang saking besarnya. Yang jadi permasalahannya itu sekarang yang ini, men. Nah, ini jadi masalahnya. Karena ini tuh bawah tanah, ruang bawah tanah sekitar tingginya hampir sama dengan ini ya. Hampir sama dengan rumah ini. Tapi sampai full penuh air gitu, men. Sampai full penuh air nih. Jadi ini nggak tahu karena nggak ada pengeringnya ya di situ. Nggak tahu apakah bisa surut atau nggak. Oke, mungkin itu aja laporan dari kita. Karena suaranya juga nggak jelas kelihatan atau nggak, kedengeran atau nggak. Yang ini kita mau mandi dulu karena kita kebanjakan ya. Thank you teman-teman.